udah. Eh, Ma, itu ngomong sama Papa kenapa sih diem-dieman gitu? Hush, bukan urusan kamu. Ma, Bobby mau makan dong. Laper. Pakai bubur mau ya? Kok pakai bubur sih, Ma? Dagangan Papa kamu. Udah aman semua? Udah, Pur. Ayo berangkat. Lu gak pakai helm? Pinjam helm Neng Ineke aja tuh, Pur. Sekali ini aja. Gak boleh. Ntar helm Ineke ketularan kutu elu. Papa bersyukur punya istri kayak Mama. Kalau gak ada Mama dari dulu Papa udah nyerah. Aduh, Papa nih muji-muji Mama, pasti ada maunya. Ya elah, Mama. Papa kan ngomong sebenarnya. Makasih ya, Pak. Pur, kita ke warung pengumum dulu sebentar ya. Ngapain? Saya mau pamitan. Gak usah, Tisna. Usah, Purno. Purnomo. Dari sana-sana yang sekarang. Sekarang tuh lebih ke mana? Baru aja tadi bilang. Coba perhatikan makanan yang Yuni persiapkan untuk tamu-tamunya. Dalam seperangkat peralatan makan, berbahan porselen mewah, rawon, semur ceker, dan rendang, jadi menu utama yang Yuni sajikan. Nah, kebetulan ini tagihannya. Yuk, uangnya. Lebihnya boleh deh buat si kaset ya. Serius kan suka susah. Jadi arisan. Kita sambil arisan. Pak. Jok pulang lu dah, mau ngaso. Iya dah. Jak, Po, saya pamit ke kampung dulu ya. Pulang? Istri lu dikasih tahu belum? Belum, Jak. Sengaja biar surprise. Ya udah, hati-hati ya, Tis. Salam buat bapak sama bini lu ya. Iya, Po, nanti saya sampaikan. Ini acara perpisahannya udah apa belum? Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Hati ya, Jack. Ya. Istirahat dah. Ya. Assalamualaikum. Salam, salam. Udah pulang, Teleh? Udah. Eh, Ma, itu
ngomong sama papa, kenapa sih diem-dieman gitu? Hus, bukan urusan kamu. Mah, Bobby mau makan dong. Laper. Pakai bubur mau ya? Kok pakai bubur sih, Mah? Dagangan papa kamu hari ini sisanya banyak. Sayang kan kalau nggak dimakan. Lu berapa lama di Sukabumi? Emangnya kenapa? Kalau bisa yang lamaan di kampungnya. Kok gitu? Kalau lu lamaan di kampung, saingan gue di pangkalan berkurang satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang, ambilin makanan dong, abang lapar. Tapi gak masak, Bang. Kagak masak? Terus kita makan apaan? Pak, kita ke rumah Kang Tisnanya naik apa? Naik angkot aja, biar murah meriah yo. Emang Bapak tahu naik angkot ke sana? Terpaksa aku betah-betahin, cuy. Kenapa nanya begitu, cuy? Kagak. Ya gua ngelihatnya lu orangnya jarang ngeluh aja. Kamu uji aku ikhlas gak, cuy? Ikhlas? Ya udah, sebelum aku move on keliling, kita WLB dulu yuk. Tapi apaan? Pokoknya di hitungan ketiga, bilang Dawet. Satu, dua, Dawet. Barusan namanya Welpi. Ganteng kan kita, cuy? Gua doang, ah. Udah, aku keliling aja dulu, cuy. Ya. Gua, cuy. Ya. Ojak, Tisna lagi nganterin penumpang ya? Kagak, Pak. Si Tisna lagi ke terminal dianterin Bu Purnomo. Katanya mau pulang kampung ke Sukabumi, kangen sama istrinya. Tapi emang sengaja dia gak bilang-bilang mau bikin surprise. Uluh, uluh, kumasin Tisna kok jadi begini? Papa sama istrinya juga sama ngasih ngabar ke sini. Papa juga sama mau ngasih surprise sama si Tisna. Iya, telepon dulu ya, Be ya. Assalamualaikum, Pipi. Pipi teh lagi di mana? Udah nyampe Ciawi. Ini teh Mimi sama Bapak udah sampai Rawa Bebek. Ya udah, kalau Pipi udah nyampe Sukabumi, Pipi balik lagi Jakarta ya. Iya, Mimi tunggu. Waalaikumsalam. Yang, kok bengkak gak dibangunin? Udah dibangunin, abangnya aja gak bangun-bangun. Ini, Pi. Alhamdulillah. Cuma nasi goreng putih biasa, Pi. Gak apa-apa tuh, Mi. Kata Bapak juga,
yang biasa kalau dibikinin sama orang tercinta mah jadinya luar biasa. Ah, Pipi bisa aja.